How many kind of conditional sentence? Two, one, one, two, three, or the other? Welcome back to our channel Kampung English LC in T2 teaching tutorial with me, my super sis. I am. And nowadays I'm going to explain about conditional sentence. How many kind of conditional sentence? Okay, the kind of conditional sentence are four. Okay, from the zero conditional, the first conditional, the second conditional, and the third conditional. Jadi ada empat ya. Jadi ada real condition, it means zero condition. Kemudian the first condition, di mana kita merencanakan sesuatu, maka kita nanti pakainya adalah the first condition. Kemudian yang ketiga adalah by our dream. Kita punya rencana, tetapi rencana itu tidak sesuai dengan harapan kita saat ini. Seperti itu. And the last, this is the third condition. Ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebuah penyesalan. Seperti itu. Dalam kesempatan kali ini, in this opportunity, I just wanna explain about zero and the first condition. Okay, what the meaning of zero condition? Okay, the zero condition is the real condition nowadays. Okay, jadi dia adalah berupa kondisi yang sangat real, di mana itu pasti akan terjadi seperti itu. Ketika A maka B, ketika C maka D. Nah, seperti itu. Ini ya, for example, aku punya contoh. If ice melts, it becomes water. Jika es itu mencair, maka dia akan menjadi air. Itu pasti ya, itu kondisi yang pasti akan terjadi. Seperti itu. Karena nggak mungkin, if ice melt, it's become chocolate, it's become sand, it's become air, and the other. Nggak mungkin kan? Oke. Maka ini disebut sebagai the real condition. It means the real condition. Jadi 100% benar. Correct. Oke, 100% correct. Oke, and the second. If you pour water into the fire, it dies down. Like that. Jika kamu menuangkan air ke dalam api, maka dia akan padam. Benar. Kan gak mungkin ketika kita menyiram air, apinya malah menyala-nyala. Kan gak mungkin ya. Or if you pour oil, nah itu juga bisa. If you pour oil into the fire, it's not dies down, but it up. Jadi dia akan terus menyala. Kan seperti itu. Maka ini disebut sebagai the real condition. So, 100% correct. Oke, jadi patternnya ada seperti ini. Kalau misalkan kita tarik ke kesimpulannya, bahwa bagaimana how to make the zero conditional, maka perhatikan pattern di bawah ini. Jadi nanti ada if di situ, ada if, kemudian nah if di sini, plus subject, subjectnya adalah berupa ice, kemudian diikuti oleh bear. Nah, bear di sini tergantung. Ketika subjeknya berupa are you Dewi, maka nanti bare infinitive-nya berupa verb 1. Dan if you find the subject, if you find subject of he, she, or it, this is the single, ya. Ketika kalian menemukan subjek yang single, maka nanti pakainya bukan bare infinitive lagi, tapi pakainya adalah verb SES. Seperti ini. If ice melts, ya. Kenapa pakai S, melts? Karena kondisinya ice di sini adalah it. Maka dia pakainya adalah melt, like that. It becomes water, ya. Yeah. Becomes, kenapa pakai S? Karena subjeknya pakainya it. Jadi nanti if plus subject plus bear, comma, subject plus bear. Atau pakai verb 1 or pakai verb SES. So, ketika mau kita mau membuat the zero condition, maka posisinya ada seperti ini, ya. Subject diikuti oleh present form, comma, and present form, like that. Okay, the second one. This is the first condition. What the meaning of the first condition, guys? Okay, this is the high possible happening in the future. Okay, this, jadi ini adalah kondisi di mana suatu kemungkinan itu bisa jadi terjadi. Tetapi ingat, dia tidak mungkin 100% karena ini adalah possible. Kemungkinan, hanya sebuah kemungkinan. Kemungkinan yang almost 100%
tidak sampai 100%, tetapi dia kemungkinan besar terjadi seperti itu. This is high possible happening. Good. Okay. Saya punya contoh seperti ini nih. If I study hard, I will pass the exam. Okay. If I study hard, I will pass the exam. What is different but zero and first conditional? Okay. Jadi kalau ini dia semuanya baik yang if conditional atau bisa kita sebut sebagai subclause. Untuk subclause-nya kita menggunakan present form. Dan untuk main clause-nya kita juga menggunakan present form. Main clause-nya kita menggunakan present form. Berbeda dengan ini, ketika the first conditional, maka nanti kejadiannya beda. Clause-nya if subclause atau suatu clause yang diikuti oleh yang namanya conjunction, subclause-nya dia berupa present. Dia berupa present. Kemudian main clause-nya dia berupa simple future. Simple future untuk main clause. Sementara untuk subclause-nya dia pakai adalah simple present atau it's mean present form. Okay. Jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulan, untuk the first condition yaitu if plus subject plus bear. If plus subject plus bear. Nah, untuk main clause-nya sendiri yaitu subject plus will plus bear. Seperti itu. Kalau kita ingat rumusnya simple future, maka kita kalau nggak pakai will, kita bisa pakai shall. Seperti itu. Tetapi, it's possible if you use the other model. Boleh nggak? Boleh aja. Kita nggak hanya bisa pakai will ataupun shall, tapi kita juga bisa pakai might, kita bisa pakai may, or we can use could. Okay, it's easy. So, the other rules, kita bisa seperti ini nih. Kita bisa tarik kesimpulan seperti ini. If plus subject, ya. If plus subject plus bear, it's mean the present form, comma, subject plus model plus bear. Nah, it's easy, right guys? Okay. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Kita bisa pakai di sini ada untuk subclause-nya kita bisa pakai present form, koma kemudian diikuti oleh future form, atau bisa juga seperti ini, present if present form kemudian koma diikuti oleh subject modal plus bear. Seperti itu. Karena ini bear maka dia selalu always use verb one karena yang namanya modal selalu diikuti oleh verb one. Oke, gitu aja guys untuk pertemuan kita kali ini, pembahasan tentang conditional sentence. Oke, see you on the next. Oke, karena untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang the second and the third conditional sentence. Oke, don't forget to like, subscribe, and share. If you have question and request, please comment below. Oke, see you on the next video guys. Bye-bye!